Panitia pelaksana pertandingan menembak akhirnya menunda seluruh aktivitas cabang olahraga tersebut usai ambruknya talang atau saluran air dan banjir yang melanda sejumlah area lapangan tembak Rindam Matale pada Selasa 17 September. Technical Delegate Cabang Olahraga Menembak KS Henry Indrayani Oka saat dikonfirmasi antara di Kabupaten Aceh Besar menyebut penundaan dilakukan hingga Rabu pagi karena lapangan yang tidak memungkinkan untuk melanjutkan pertandingan. Terutama untuk tiga laga final yakni kategori menembak 50 meter rifle three position men, kategori menembak trap putri, dan kategori menembak trap putra yang ketiganya merupakan pertandingan di area terbuka. Setidaknya masih terdapat 19 dari 40 kategori yang dipertandingkan pada cabang olahraga menembak di lapangan tembak Rindam Matale. Kita pastikan 19 medali ini bisa kita distribusikan. Kita sudah reschedule jadwalnya, melihat ada beberapa cabang yang masih nomor-nomor outdoor dengan kondisi cuaca yang ekstrim seperti ini, kita belum berani untuk bisa lanjutkan event ini. Seperti dilihat sekarang lagi kondisi hujan lagi, deras sekali. Nah ini yang sementara dan beberapa peralatan ini di masing-masing lapangan walaupun outdoor, itu masih menggunakan jaringan listrik. Sementara itu, Ketua KONI Pusat Marsiano Norman menyatakan kondisi cuaca ekstrim tidak hanya terjadi di lokasi pertandingan cabang olahraga menembak, tetapi juga di beberapa lokasi cabang olahraga lain, terutama venue outdoor. Untuk itu, pihaknya telah meminta pelaksana untuk memulangkan para atlet ke penginapan masing-masing agar dapat beristirahat hingga kondisi membaik. Hari ini semuanya dihentikan pertandingan. Atlet dikembalikan ke tempat penginapannya masing-masing. Mereka diistirahatkan, di samping itu panitia pelaksana bersama dengan PUPR yang membangun ini, kemudian juga technical delegate semua, kita duduk bersama. Agar begitu cuacanya nanti membaik, nomor-nomor yang akan dipertandingkan bisa kita lanjutkan. Lanjut Marsiano, langkah sejumlah technical delegate di cabang olahraga yang menunda pertandingan akibat cuaca ekstrim ini sudah tepat. Sebab faktor keamanan dan keselamatan para atlet lebih penting daripada memaksakan pertandingan. Selain itu, ia optimistis seluruh pertandingan yang tertunda akibat cuaca ekstrim ini dapat selesai sebelum penutupan Pekan Olahraga Nasional PON ke-21 di Sumatera Utara pada Jumat 20 September. Dari Kabupaten Aceh Besar Aceh, Fandi Yogari, Kantor Berita Antara mewartakan.